Pagi, subuh ini hari Kamis tanggal 16. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bisa hidup di dunia. Luar biasa, orang yang bangun pagi hari dimulai dengan beribadah kepada Allah. Tentu awalnya dimulai dengan baik, kita berharap kepada Allah nanti kita diakhirkan dengan yang baik pula. Itulah dia husnul khatimah. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak berselawat kepada beliau, musalla alaihi wahida sallallahu alaihi asyara. Siapa yang berselawat kepada aku satu kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita akan melanjutkan kajian keakidah kita, yaitu Ushulus Salasah. Masih berkaitan tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Kalau iman kepada hari akhir menunjukkan salah satu di antaranya bahwa nanti kita akan dibangkitkan setelah kita mati di dunia ini. Tapi pembahasan kita pada subuh ini melanjutkan di antara dalil yang menjelaskan bahwa orang setelah mati dia akan bangkit. Jangankan di akhirat, Bapak Ibu, ternyata di dunia orang pernah yang dia mati Allah bangkitkan kembali. Tentu ini di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan itu tentunya kehendak Allah. Di sini yang pertama dijelaskan bahwa kemarin sudah kita jelaskan bahwa bagaimana terjadi sekali waktu di zamannya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel, yang ketika mereka bermaksiat ditinggalkan oleh nabinya, yaitu Nabi Musa, rasul mereka, 40 hari 40 malam. Ketika itu mereka menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas, yang dibuat oleh Samiri, yang sudah kita jelaskan pekan lalu. Yang mana anak sapi ini kalau misalnya ada angin lewat dari belakang, maka akan ada suara dari mulutnya keluar, sehingga membuat mereka takjub. Inilah dia Tuhan itu. Kemudian Samiri mengatakan, inilah dia Tuhan yang disembah Musa, yang Musa pergi 40 hari 40 malam. Akhirnya mereka menyembahnya. Padahal ketika itu Nabi Musa ketika dia pergi, dia memberikan mandat untuk tolong dijaga kaum kita ini, yaitu kepada Harun, abangnya Harun. Ketika itu ternyata memang tidak bisa, karena Harun tipenya orangnya lembut, Pak, Bu. Orangnya lembut, tidak bisa ini. Ketika Nabi Musa pulang, wah, marah luar biasa Nabi Musa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat apa ini kemarin. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falamma raja'a Musa ghadbana asifa. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa." Qala bi sama khalaftumuni min ba'di a'jiltum am rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si ya akhihi yajurhu ilayh. Ini surah Al-A'raf 150. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tatkala Nabi Musa pulang, falamma raja' walamma raja'a Musa ila qaumi, pulang kepada kaumnya, ghadbana asifa, dia ketika itu marah kemudian sedih, lalu berkata, bi sama khalaftumuni min ba'di, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergian aku. Jadi Nabi Musa setelah dia pergi, dia pulang melihat kaumnya rusak. Luar biasa Bapak Ibu. Padahal kaumnya ini baru kemarin diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Tapi ternyata mereka sebentar saja 40 hari sudah bisa berpaling gitu. Luar biasa. Apalagi sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada, meninggal dunia 1440 tahun lalu beliau hidup. Apalagi sekarang. Makanya Allah Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan apa Bapak Ibu? Badirunil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian beramal wahai Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya disibukkan sama dunia saja. Sibukkanlah dengan perkara akhirat. Beramallah. Amal ini kan untuk akhirat. Kata Ali bin Abi Thalib, likulli wahidatin minad dunya banun wa kun abna'il akhirah wa la takun abna'id dunya, fa innal yawma amal bila hisab wa wadan hisab bila amal.
Bapak Ibu, apa kata Ali bin Abi Thalib? Setiap masing-masing dari dua daerah, satu dunia, satu akhirat, itu ada pemburu-pemburunya, ada ahli-ahlinya, ada ahli dunia yang dia dunia saja terus, ada yang satu lagi akhirat-akhirat terus. Luar biasa. Jangan menjadi orang atau pemburu-pemburu dunia, tapi jadilah pemburu akhirat. Karena hari ini amal, sekarang nih jatah kita beramal, tidak ada hisab, tidak ada hitungan, tidak ada interogasi, hisab, tidak ada mizan, penghitungan, tidak ada. Semuanya murni beramal. Makanya nanti setelah orang yang mati, bahkan sebelum dia mati, dia ingin beramal. Karena dia tahu dia sebentar lagi mati nih. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ya Allah, jangan ambil nyawa saya sekarang, tunda sebentar saja, saya ingin berinfak dan beramal saleh. Aku minas salihin, jadi orang saleh. Jadi orang itu semua pengennya jadi orang saleh kalau udah mati. Tapi kalau masih hidup enggak, jadi orang kaya, jadi orang banyak uang, jadi pejabat, jadi apa, wali kota, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, jadi macam-macam. Tapi kalau udah mati baru sadar, oh ternyata kiranya cita-cita tertinggi itu jadi anak soleh, bukan jadi ini jadi itu. Cuman selama ini kita ditipu oleh dunia. Tentunya ini yang membuat kita tertipu, kawan kita. Al-mar'u ala dini khalilihi falyamdur ahadukum man yukhalil. Orang tergantung kawannya. Kawannya bandit, jadi banditnya. Kawannya pencilok, pencilok dia. Kalau kawannya itu orang yang elit, kehidupannya serba mewah, yang penting hidup tuh mewah, hidup enak, makan enak, tidur nyenyak, lapang hati enggak? Nah, itu pula. Orang kalau hidupnya enak, enggak pernah ibadah, nampaknya hidupnya enak, rumahnya mewah, makannya enak, tidurnya nyenyak, enggak ada kayak gitu tuh. Mana ada orang kayak gitu nyenyak tidur? Enggak ada. Orang nyenyak tidur tuh orang beriman sama Allah. Kalau orang enggak beriman, enggak akan Allah buat tenang hati dia itu. Karena banyak orang rumahnya lapang, rumahnya luas, tapi hatinya sempit. Banyak. Itu bagaimana hati itu bisa lapang? Ketika dia tahu hidup ini beribadah, beramal soleh. Nah, jadi Bapak Ibu, hidup di dunia ini beramal. Untuk beramal soleh. Tapi setelah mati, orang harus sadar. Sebelum mati, orang banyak tidak sadar. Nah, mudah-mudahan lah Bapak Ibu semua kita ini termasuk orang yang sadar sebelum mati. Amin. Karena memang orang setelah mati semua minta kembali ke dunia, ingin beramal soleh. Tapi apa hendak dikata, nasi sudah jadi bubur, tidak ada guna penyesalan. Cukup menyesal selama hidup di dunia ini, tapi kalau menyesal setelah mati tidak ada harapan. Tapi kalau mereka, ini yang kita ceritakan ini luar biasa, mereka ini salah, mati, hidup lagi sama Allah. Sebagaimana zaman Nabi Musa. Makanya ini kita kaji 5 kisah yang terkandung dalam surah Al-Baqarah tentang kisah orang yang mati di dunia dihidupkan lagi. Kalau mati di akhirat dihidupkan lagi, itu semua itu nanti. Tapi yang aneh nih, yang di dunia bisa hidup lagi gitu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Musa pulang luar biasa marahnya, kemudian wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Diambilnya kepala Nabi Harun, ditariknya ke wajahnya. Kenapa ini kok bisa seperti ini? Ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala ibn umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bil a'da wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Al-A'raf 150 ya Bu, itu kisah Nabi Musa menjambak kepala Nabi Harun. Ketika itu memang Nabi Musa kecewa luar biasa. Kenapa kok umatnya 40 hari jadi tinggal sudah begitu? Apalagi sekarang luar biasa. Makanya segeralah beramal sebelum nanti banyak fitnah-fitnah. Yang mana fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita, kata Rasulullah. Yang mana saking hebatnya fitnah akhir zaman, paginya dia mukmin, sorenya dia bisa murtad kafir. Sorenya dia beriman, besok pagi dia bisa kafir. Ini tidak menutup kemungkinan mau ulama dia, mau pejabat dia, mau rakyat jelata dia. Dan hari ini nampaknya sudah terjadi Bapak Ibu. Itu buya itu. Itu ustaz, itu kiai itu. Tapi kok udah kayak gitu aja perangnya dia. Biasa. Begitu hadisnya. Segeralah kalian beramal. Mumpung belum datang fitnah-fitnah. Fitnah itu artinya malapetaka satu. Yang kedua artinya adalah
penghalang untuk berbuat taat kepada Allah. Seorang bawahan itu bisa dia tidak bisa taat karena atasan, berarti memang kena fitnah dia, terhalang dia untuk taat kepada Allah. Kan banyak orang hati kecilnya tahu ini tidak boleh, tapi karena atasannya nyuruh dia, mau tidak mau dia lakukan. Mana yang didahulukan, Allah atau atasan? Allah. Tapi betapa banyak orang tidak mampu, akhirnya yang didahulukannya apa? Atasannya. Itulah akhirnya atasannya jadi Tuhan sama dia. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika itu kemarin sudah kita ceritakan singkat cerita, akhirnya Nabi Musa memerintahkan kepada mereka lewat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk apa? Karena mereka nih kalau sama Nabi Musa takut, tapi kalau sama Nabi Harun berani mereka. Akhirnya bagaimana cara mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika itu Nabi Musa atas wahyu perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum. Masuk kepada surat Al-Baqarah ayat 56. Bunuh diri kalian. Zaman dulu gitu, zaman dulu. Kalau zaman sekarang enggak boleh karena syariat beda-beda. Zaman Nabi Musa kalau baju kena najis digunting, enggak boleh dicuci. Kalau sempat ibu-ibu beli baju batik tulis harga 5 juta kena kencing kucing, nah, tergunting nangis, ya kan? Nah, ini kalau zaman kita kan enggak, kena najis cuci aja. Kalau dia najis ringan, anak laki-laki yang belum makan hanya sekedar menyusui, dipercikkan saja, kan gitu, najis ringan. Kalau najis menengah yang sebagaimana kita lihat hari-hari, kita cukup mencucinya dengan air sampai bersih. Kalau najis berat, jilatan anjing, dia dicuci pakai air 7 kali, tanah sekali. Ah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau zaman dulu beda. Zaman Nabi Musa termasuk ghanimah, tidak boleh diambil. Tapi zaman Nabi Muhammad, ghanimah justru itu adalah sehalal-halal harta. Ghanimah, perang sama orang kafir, dapat kerbau, dapat apa, itu ghanimah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang masing-masing apa ini berbeda-beda syariatnya. Zaman Nabi Musa, orang kalau berbuat salah seperti itu, salah satunya apa? Bunuh diri. Akhirnya disebutkan mereka saling bunuh-bunuhan sampai 70 ribu yang mati. 70 ribu. Zaman dulu kan masyarakat tidak sebanyak sekarang. 70 ribu mati, ngeri itu. Nah, setelah itu mereka bertanya kepada Nabi Musa, apakah kami sudah Allah maafkan? Allah sudah maafkan. Namun diminta dari mereka 70 orang. Jadi dari yang terbaik, kan umat Nabi Musa ini ribuan, ratusan ribu, ribuan, diambilnya 70 orang terbaik, dibawanya ketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita, mereka kan Nabi Musa ketika itu berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa di antara kelebihan beliau, mukjizatnya, dia bisa langsung berbicara dengan Allah. Yang 70 orang ini Bapak Ibu jemaah, dalam kisah ini disebutkan mereka sempat mendengar suara Allah. Kemudian mereka bertanya, wahai Musa, apakah ini suara siapa ini? Ini suara Tuhanku. Langsung ketika itu mereka enggak sabar. Kalau misalnya sudah mereka mendengar, mereka inginnya langsung lihat Allah. Makanya ketika itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 55 mereka mengatakan, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika itu ketika mereka hanya mendengar tidak puas, kami ingin melihat Allah, kata mereka. Oh, ini sudah dimaafkan malah mencak-mencak, maksa-maksa lagi. Akhirnya kena petir, fa akhadathumus sa'iqah, kena petir mati. Setelah mati, yang 70 orang ini kan dibawa Nabi Musa nih ke satu tempat. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, wahai ya Allah, ini yang 70 orang nih, kalau saya pulang ke kaum saya, ditanya sama kaumnya, mana yang 70 orang kemarin? Kalau saya jawab mati, ini tentu gaduh. Masa dibawa malah tidak ada lagi orangnya? Akhirnya Nabi Musa meminta, ya Allah, hidupkan lagi mereka. Akhirnya Bapak Ibu jemaah, Al-Baqarah ayat 56 apa bunyinya? Tsumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi kalau ibu-ibu kalau sudah mati pengen dibangkitkan lagi ya? Pengen.
Enggak mau, Bu. Kita bisa, ya kalau bisa bagus juga ya. Bisa kita beramal soleh lagi ya, nak. Tapi nampak-nampaknya enggak ada harapan sama zaman kita nih. Intinya, kalau zaman dulu orang maksiat, besar dosanya, langsung kena azab. Main bunuh-bunuhan mereka. Tapi zaman Nabi Muhammad ini azab ditangguhkan di hari kiamat. Nah, itu makna lainnya adalah biar orang sempat juga dia berubah, sempat dia bertobat. Kalau zaman dulu main hantam aja. Nabi, zaman Nabi Lut, di balik bumi, dihujani batu, kena pekikan dari langit. Nah, di zaman Nabi Nuh, tenggelamkan. Zaman Nabi Musa, ini tadi, main bunuh-bunuhan. Itu kisah pertama yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kemudian Bapak Ibu, kisah kedua yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah adalah di zaman Nabi Musa juga, terkait tentang masalah orang yang mati, yang mana ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 67. Ini kan kita membahas kisah-kisah orang yang mereka mati tapi dihidupkan lagi di dunia, bukan di akhirat, di dunia. Kan jarang nih. Ini merujuk kepada surat Al-Baqarah masih ayat 67 Bapak Ibu jemaah. Jadi sekali waktu diceritakan, dikisahkan merujuk kepada ayat ini, di zaman Nabi Musa ada orang mati yang mana tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Tidak ada yang tahu. Oh, kalau sekarang kan bisa olah TKP, dicek sama Pak Polisi, membunuhnya ini apa? Zaman dulu belum ada sidik-sidik jari apa itu, tidak ada. Akhirnya saling tuduh-menuduh, dituduh salah seorang di antara mereka. Nah, akhirnya ribut, tidak jelas siapa yang membunuh. Diajak ngomong, yang mati mana bisa? Namanya orang udah mati, ya kan? Ketika itu di antara mereka mengatakan, ayo kita ke Musa. Musa ini kan Nabi, Rasul lagi. Tentu dia bisa tahu, cek sama Allah Subhanahu Wa Taala. Datang mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, ini salah seorang di antara kami dibunuh, tapi kami tidak tahu siapa yang membunuh. Tolong minta kepada Allah agar Allah menunjukkan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa tidak langsung, oh iya, yang membunuh si fulan, karena itu perkara gaib, ya kan? Perkara gaib, tidak tahu. Nabi saja sekelas Nabi Musa, dia tidak berani berbicara itu masalah gaib. Yang masalah zahir-zahir nampak di mata saja. Tapi kalau gaib tidak biasa, tidak berani. Sampai Allah menurunkan berita itu kepadanya. Makanya nabi-nabi zaman dulu tidak berapa, tidak semua informasi mereka tahu perkara gaib. Kita sekarang sholat tidak ke masjid tidak pernah, tiba-tiba ngomong gaib, dukun itu biasanya. Nah, itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah, man ataka hinan fasaddaqa bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada dukun percaya apa kata dukun, maka dia telah kufur terhadap apa yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ataka hinan fasaddaqa bima yakul lam tuqbal salatu 40 yawman wa lailah, kata Rasul. Siapa yang datang kepada dukun percaya apa kata dukun, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari 40 malam. Bapak Ibu, bayangkan dukun ini dia mengetahui yang gaib, kata dia. Kata Rasulullah, kalau ada dukun bicara perkara gaib, barang hilanglah inilah itulah, 100 informasi satu yang benar, 99 itu tidak benar. Sekarang mana ada benar kayak gitu. Dari dulu hilang pesawat Malaysia Airlines, dukun sedunia berkumpul dari hantu belau sampai hantu sunlight kumpul, tidak ketemu sampai sekarang. Itulah, datang kita di kampung-kampung percaya. Bapak Ibu jemaah, ini kekufuran. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa apapun, tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Makanya belajar tobat kita dari kesyirikan. Bapak Ibu, kalau dosa yang itu misalnya dosa mencuri itu aja. Tapi kalau kita melakukan dosa syirik, udahlah dosa syirik itu. Terus dosa syirik ini menghapuskan pahala haji, menghapuskan pahala umroh, menghapuskan pahala pengajian, menghapuskan pahala subuh berjamaah. Tuh dia. Jadi tidak cuma dosanya itu saja yang dihitung. Ternyata berefek kepada amal lain, menghapuskan pahala-pahala yang selama ini dia kumpulkan. Sehingga di hari kiamat mati, dia pak haji juga, tapi dukun. Ada yang kayak gitu?
akhirnya habis masuk neraka kekal selama-lamanya. Takut kita kepada Allah. Makanya tauhid betul-betul dijelaskan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, Nabi Musa enggak langsung jawab, "Oh, si fulan." Enggak tahu dia. Namanya dia manusia. Nabi kan manusia juga. Nah, cuma bedanya nanti ya, ada mukjizat. Kalau kita enggak ada. Ini kadang-kadang kita kan istilah mukjizat ini kemana aja pakai. Mukjizat untuk nabi saja. Anak ini lewat ditabrak mobil. Hidup masih mukjizat nih. Enggak mukjizat namanya, mukjizat untuk nabi aja. Kata-kata mukjizat, nah itu mungkin karomah itu bisa lah. Mukjizat, mukjizat untuk nabi. Royal kali gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu malah tanya siapa yang membunuh, malah jawaban Nabi Musa apa? Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal. Udah hafal Ibu tuh, Bu? Insyaallah nak, Bu. Kalau Al-Baqarah ini hafal, apalagi Anas. Karena salat sunnah salat Anas. Qulallahu ahad. Tapi Bapak Ibu, qulallahu ahad ini enggak bisa juga diremehkan. Karena innaha lata'dilu tsulutsal Qur'an. Malam sahabat Nabi salat. Yang dibaca qulallahu ahad terus. Dilapor paginya ke Nabi, "Nabi, si fulan tadi malam salat yang dibaca qulallahu ahad aja terus." Pendek kali. Nah, ketika itu Bapak Ibu jemaah, kata Rasulullah, "Innaha lata'dilu tsulutsal Qur'an." Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an kalau kita baca. Sepertiga. Qul huwallahu ahad 3 kali khatam sekali. Kan begitu. Cuman jangan pula habis itu enggak baca Qur'an lagi. Cukup qul huwallahu ahad 3 kali pagi, 3 kali sore, 2 kali khatam. Ah, enggak boleh kayak gitu karena ada ijza, ada jaza. Kalau ini jaza materi pembahasannya. Jaza itu pahala. Kalau ijza itu pengganti amal. Apa bedanya Ustaz? Kalau jaza misalnya siapa yang dia sholat di Masjidil Haram sekali pahalanya berapa? 100 ribu kali. Sholat Isya 100 ribu kali. Pulang haji enggak sholat Isya lagi Pak Haji. Enggak, udah banyak tabungan 100 ribu kali 40 hari gitu. Ini enggak boleh, pengganti pahala dia, bukan pengganti amal, bukan pengganti pekerjaan amal itu. Beda kalau misalnya kita sholat Jumat. Bapak-bapak sholat Jumat. Habis sholat Jumat, bapak enggak zuhur lagi. Karena Jumat tadi. Kalau yang enggak Jumat, nah zuhur lah. Gitu. Nah itu pengganti amal namanya. Tapi kalau yang ini pengganti pahala. Dan kalaupun orang ada yang dia baca qolawat 3 kali, dia mengatakan tadi pahalanya sama dengan khatam Quran. Benar. Tapi kalau nanti dia misalnya baca Quran dari Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, ini tentu lebih banyak pahalanya daripada 3 kul 3 kali, qulullah 3 kali. Kenapa? Dia tentu dengan baca Quran tadi ada perenungan, ya kan? Perenungan-perenungannya ada, tentu lebih banyak tetap pahalanya. Nah, tapi tetap jangan pula kita habis itu enggak pernah baca Quran, cuman modal 3 kul aja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ketika itu ditanya, "Wahai Musa, siapa yang membunuh?" Malah disuruh motong sapi jawi. Ini emosi gitu ya, bukan kayak gitu ya. Ya ini ada yang mati, ditanya siapa yang bunuh, jauh yang dipotong. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Bani Israel mengatakan, atattakhiduna huswa. Kamu ini menjadikan kami bahan ejekan ya Musa ya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kemudian ketika itu Nabi Musa mengatakan, saya berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang bodoh, jahil. Bapak Ibu, pandangan orang Bani Israel ini tidak masuk akal, tidak harus logika. Kita disuruh malah menyembelih sapi, padahal yang kita tanya siapa yang membunuh anak nih, malah menyembelih sapi. Ternyata betul, syariat Allah ini tidak semuanya masuk logika kita. Pakai jilbab misalnya, pakai jilbab ini apa fungsinya? Jilbab ini biar tidak nampak aurat kita, sehingga yang laki-laki melihat tidak selera dia. Tertutup. Berarti kalau sudah tua, umur 60-70 bagaimana? Nah, ini tidak bisa dilogikakan. Itu perintah Allah. Nomor satu, pokoknya itu perintah. Laksanakan. Wa ma atakum ar-rusul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi Bapak Ibu, saya pernah diskusi. Membedakan orang zaman dulu sama zaman sekarang itu apa coba?
membedakan orang sama sahabat. Orang zaman dulu, kalau dia zaman sahabat tabiin, kalau sudah kalau Allah Allah mengatakan, Nabi bersabda, itu mereka tidak pakai logika, pokoknya begitu perintahnya, laksanakan. Nanti kalau di tengah jalan ada hikmahnya, ada, oh iya ya masuk akal. Tapi imannya dulu, baru akalnya. Kalau zaman kita ini enggak, beda, akalnya dulu, iman nanti. Ambo kalau enggak masuk akal, enggak bisa lah Ustaz. Bisa. Pak, saya bilang, Bapak, kalau mau masuk akal semua, Bapak kafir lama-lama. Kok bisa? Allah pernah lihat? Enggak pernah. Pernah lihat Allah? Enggak pernah. Bapak sembah juga? Pernah lihat surga neraka? Enggak. Bapak takut juga, tapi cinta juga sama surga. Gimana Bapak ini? Kafir lama-lama nanti. Akhirnya orang-orang yang menuhankan akal, enggak beragama dia. Enggak beragama lama-lama. Makanya akal tetap dihargai dalam Islam, tapi akal yang dia tunduk kepada syariat Islam. Bukan syariat ini tunduk kepada akal. Kafir lama-lama kita nanti. Karena akal kita ini enggak mampu. Kita ini bisa melihat mata yang bisa dilihat cuma dalam masjidnya aja cuman. Di luar nih enggak tahu kita, entah siapa, entah mana yang lewat, enggak tahu kita. Entah truk berapa kali lewat, enggak tahu kita. Jadi lemah, wa khuliqal insan dha'ifa. Manusia lemah sekali. Makanya kita ini minta sama Allah, ud'uni astajib lakum. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika itu mereka merasa diolok-olokkan sama Nabi Musa. Kemudian hikmah pertama menunjukkan bahwa memang agama syariat ini tidak bisa semuanya dimasukkan logika. Karena ada beberapa hal yang memang enggak masuk logika. Tapi itu tadi bedanya orang dulu sama sekarang. Kalau orang sekarang itu akalnya dulu, baru hati imannya. Nah, ini salah. Zaman dulu, zaman sahabat, hati dulu, iman dulu. Ada pun di tengah jalan setelah diamalkan, oh ada hikmahnya. Itu penguat saja sifatnya. Tapi jangan ada hikmah baru kita beriman. Kalau tidak ada hikmah, enggak, ini enggak boleh. Kemudian Bapak Ibu, dulu karena Bani Israel suka menyembah anak sapi, justru disuruh sembelih sapi kan gitu. Biar hilang apanya itu kan. Itu pula hikmahnya, nak. Jadi kalau dia sempat meyakini sesuatu itu ternyata memiliki kekuatan, justru di zaman Nabi Musa ini disuruh sembelih sapi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka disuruh menyembelih sapi, mau mereka melakukan. Nah, masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 68. Mereka tanya dulu, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Mereka mengatakan, mohonkan kepada Allah wahai Musa untuk menjelaskan kepada kami, untuk menjelaskan kepada kami sapi betina apakah itu, sapi betina bagaimana. Kata Nabi Musa, innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina yang dimaksud tidak sapi betina yang tua, tidak pula muda, tidak tua kali, tidak muda kali, tengah-tengah lah. Awan baina dzalik. Udah mereka tanya habis itu, tidak juga puas. Tanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Udah ditanya tadi bentuk sapi tua atau muda, yang kedua ditanya lagi warnanya apa. Ini kan cari masalah juga Bani Israil. Innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqil lawnuha tasur nazirin. Kalau untuk warna kuning, kata Nabi Musa, ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Warna yang kuning, kuning tua. Enggak boleh kuning muda, kuning tua. Kalau pensi itu kuning tua, kuning muda. Kuning tua. Terus enak dipandang mata. Udah mereka tanya warna, enggak cukup juga Bapak Ibu. Tanya lagi, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya? Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Mereka mengatakan, minta lagi keterangan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana hakikat sapi itu. Innal baqara tashabaha alaina. Sapi itu masih samar-samar sama kami, belum jelas lagi. Minta penjelasan kepada Allah. Ayat 70 itu lanjutannya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil harza musallamatul lashiyata biha. Qalul ana ji'ta bil haqq. Ketika itu Bapak Ibu tanya lagi, akhirnya apa? Kata Nabi Musa dari firman Allah Subhanahu wa taala, pokoknya cari sapi yang dia tuh enggak pernah bajak sawah, enggak pernah mengairi air, enggak cacat, kemudian enggak pula belang-belang.
Akhirnya kan bingung mereka cari sapi. Kata mereka, okelah kalau begitu. Dicarinya sapi, gak ketemu-ketemu. Payah sekali. Inilah orang-orang kalau terlalu banyak cincong begini, Bapak Ibu. Ditanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Payah jadinya. Akhirnya payah cari sapinya. Ketika itu kata Allah, fadabahu hawa makadu yafa'alun. Mereka cari sapi. Akhirnya dapat sapi tadi. Tidak tua, tidak muda. Warnanya kuning, agak-agak tua. Enak dilihat. Kalau tua, tua kuning, tidak enak dilihat. Hanya jadi. Kemudian tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, mengairi sawah, tidak cacat, tidak pula belang-belang. Akhirnya payah mencarinya. Dapat. Pas dapat, yang punya ngasih harga mahal. Akhirnya Bapak Ibu mereka kumpulkan emas-emas mereka semua untuk membeli sapi tadi. Karena sesuatu yang jarang-jarang kan harganya mahal. Ya kan? Mobil-mobil yang jarang-jarang itu mahal harganya. Tapi kalau kijang-kijang pick up 20 juta aja ini. Ya kan? Tapi kalau yang apa itu yang mahal-mahal Lamborghini apalah namanya itu mahal. Saya enggak paham yang kayak gitu. Tinggal udah putar udah tuh. Enggak kena angin, ya kan? Ajadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Itulah kata Rasul. Manahitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fatumihu mastata'tum. Fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, apa kata Nabi? Apa yang aku larang, tinggalkan. Apa yang aku perintahkan, kerjakan semampu kalian. Bukan semau-mau kalian, semampu. Beda Bapak Ibu. Kemudian orang-orang zaman dulu hancur. Orang-orang zaman dulu sebelum kalian wahai para sahabat binasa. Karena mereka banyak tanya sama Nabi dan terlalu banyak protes. Orang kalau banyak protes, banyak tanya, itu ahlaka biasanya. Binasa orangnya. Nah, jadi Bapak Ibu kita ini gak boleh banyak-banyak nanya kali. Cuman kalau sekarang ya tanya aja gak apa-apa. Karena kan perintahnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Enggak tahu kita tanya. Tapi kalau terlalu detail tanyanya, terlalu ini jelimet-jelimet, nah itu menyulitkan. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zaman dulu ketika seperti itu bingung mereka. Nah, setelah dapat Bapak Ibu jemaah apa tadi? Sapi tadi. Akhirnya ketika itu disembelih, setelah disembelih diambillah sama Nabi Musa salah satu dari bagian tubuhnya. Disebutkan di sini ceritanya ada yang menjelaskan azira, yaitu betis sapi. Setelah disembelih sapi tadi, diambil betisnya, kemudian dipukulkan kepada orang mati tadi. Pukulkan, bangun dia. Setelah dia bangun, ditanya, yang bunuh kamu siapa? Yang bunuh saya si fulan. Tak pula dijelaskan siapa yang bunuh habis itu. Habis itu mati lagi dia. Habis itulah mati lagi dia. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Jadi intinya pernah ada orang mati hidup lagi. Itu aja intinya. Panjang cerita ujung itu. Ambil paha sapi tadi dipukulkan ke orang yang mati kena bunuh tadi. Bangun lagi dia. Habis itu ditanya siapa yang bunuh si fulan. Habis itu Allah matikan lagi dia. Jadi Bapak Ibu jamaah, itu di antara kisah kedua dalam surah Al-Baqarah, orang yang mati hidup lagi sama zaman Nabi Musa juga. Ini kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ini sama juga Bani Israel juga. Tapi insyaallah lah pekan depan aja kita kan. Pokoknya kita cerita kisah-kisah orang mati hidup lagi. Kalau yang biasa kan hidup mati itu aja kan. Kalau ini mati hidup lagi kan agak semangat sih. Tapi kalau biasanya hidup mati aja habis itu kan. Ini udah mati hidup kan lagi. Di dunia juga pembahasan nih, belum lagi di akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tentunya kuasa Allah. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ya bersyukur kepada Allah kita dikisahkan tentang kisah-kisah orang yang sudah mati hidup kembali biar mengambil pelajaran. Untuk kisah ketiga itu cukup menarik nanti. Orang yang mereka keluar dari kampung mereka karena takut kena penyakit taun, pergi ke suatu daerah, ke suatu lembah. Mereka takut mati karena ada penyakit taun. Taun itu apa ya? Kolera, ada yang menerjemahkan gitu. Dia pindah mati orang. Ada yang mengatakan 3.000, ada yang mengatakan 8.000, ada yang mengatakan 40.000 jumlah mereka. Suatu lembah tiba yang mana tidak ada penyakit taun di situ. Akhirnya Allah utus dua malaikat untuk berteriak, mati semua. Tapi enggak pula begitu yang mereka katanya. Mati semua, habis mati dibangkitkan lagi.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu nanti bisa kita ambil pelajaran. Ternyata orang itu cuma bisa usaha saja. Adapun hasil Allah. Ya, kita berusaha berobat, kiranya mati juga. Ada juga yang memang dia berobat, sembuh memang. Dokter yang mati. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini berusahanya, tapi untuk hasil Allah. Ada orang udah pacaran 9 tahun, nikah 9 hari cerai. Nah, ini kan lain lagi ceritanya. Nah, ini usaha, tapi kalau itu kan haram. Kalau haram dilakukan, belum tentu juga dapat dia. Ada orang pengen cari harta banyak-banyak, korupsi, ujung-ujung KPK, ya kan? Nah, ini berarti memang dia usaha juga, tapi ujung-ujungnya udahlah itu haram, enggak pula dapat sama dia kan. Tapi ada juga korupsi, enak deh, ada juga. Ya kan? Di haram. Kayak kita nih, kita usaha tapi Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana nanti hasilnya. Bapak Ibu, itu saja mungkin karena jam 6 lewat 17. Saya rasa udahlah itu. Ya. Hah? Ngapain kita ke situ, Bu? Kita ngojek disuruh tempat dukun. Apakah kita kena? Ngantarkan orang. Nah, ngantarkan orang. Kalau secara timbangan fikih, sah-sah saja. Tapi kita kan enggak cuma fikihnya saja. Tapi kita juga memandang bagaimana sisi akidahnya. Misalnya, Bapak Ibu, ada orang perang. Musuh mesan pedang ke kita, 70 pedang. Atau 100 pedang. Ketika itu musuh ini membantai kaum muslimin. Kita kan jual beli kan sah-sah saja. Ada barangnya, ada orangnya, ada uangnya, ada yang membelinya, ya kan? Rukun-rukunnya. Tapi tetap enggak boleh lah. Nanti efeknya itu justru dia membantai kaum muslimin. Memang kalau timbangan-timbangan fikihnya sah-sah saja. Tapi kalau timbangan akidahnya enggak boleh itu. Karena ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kita membantu dia untuk berangkat kepada kemurkaan Allah Subhanahu. Tentu kita akan dapat efeknya. Maka saran saya, tidak boleh itu Bapak Ibu. Tapi Ustaz, kan saya cuma ngantarin, saya cuma modal itu saya digaji sama dia. Tidak boleh. Kalau saya tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ikut andil kita ada untuk membuat dia berserikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh Bu ya. Nah, tapi kalau nanti ada mengatakan boleh-boleh aja, yang dihitung kan ojeknya itu, bukan hitung kemana tujuan, terserah dia. Tapi kalau saya tetap nggak boleh. Kenapa? Nggak hanya itu yang kita pertimbangkan. Kita sama misalnya kerja kita jual-jual trompet, tungut-tungut untuk orang Natal misalnya. Orang Kristen merayakan tahun baru, merayakan Natal. Ya, ketika itu kita sediakan peralatan untuk memeriahkan acara hari raya mereka. Kita Muslim, boleh nggak? Kalau secara kajian fikih-fikihnya kan jual ini ke situ, apa salahnya? Tapi enggak cuma sampai situ. Timbangan akidahnya ada apa? Tasyabuh dengan orang kafir. Memuliakan bahwa rela kita menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Enggak cuma sampai hanya sebatas akadnya saja. Di balik itu juga diperhatikan. Tapi saya perhatikan memang ada juga sebagian kawan ketika jamaah nanya, jawabannya kayak gitu saja. Boleh katanya. Kalau saya enggak boleh, karena itu enggak hanya sampai situ kita pikir, efek setelah itu. Ibu ya, jadi berarti kesimpulan tetap enggak boleh. Ibu tanya dulu kemana? Ke dukun apa ke pengantin? Pengantin, lanjut. Tapi ke dukun, nah, jangan. Gitu Bu. Ya, agar kita jangan sampai tolong menolong dalam kemusyrikan. Jazakumullah atas perhatian, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.